kali, bro. Bima Sakti, rajanya sapi. Limosin di Indonesia, ini sapi terbesar, terbesar di Indonesia. Jangan kesana, Mas, itu bahaya, jeglongan. Lurus aja, lurus. Sapi fenomenal yang sempat viral terbesar di Indonesia. Jina jenis limosin. Yang barusan turun dari armada adalah sapi. Sana aja Mas Bro, lurus. Kurang lebih 1 tiket. Yang diselenggarakan pada tanggal 8 dan 9 Desember 2019 bertempat di Kota Karawang. Sapinya ini tiba-tiba jadi artis. Di Indonesia ada dua prio yang punya sapi ya Pak ya. Jadi Mas Prio dari Kediri, tapi yang itu dari masih belum bos sapi. Dari Kediri ini. Mas Prio. Sangat ambil sekali kita lihat. Apa PSI? Ini sangat dikerumuni sekali ini ya. Jadi artis nih. Aku itu. Luar biasa antusias para pengunjung dan juga warga sekitar pasar Gerabak ini ketika Sang Bima Sakti ini datang dikerumuni seperti artis.
Dan inilah artis sapi. Saya mohon nanti hasil akhir. Ini sang juara bertahan yaitu Bima Sakti dari Kediri, punya Mas Priyo. Ini yang dulu pernah juara. Dulu untuk media gimana? Media PPSI. Ready? Proses penimbangan sang juara Bima Sakti. Siap. Permintaan di depan dibuka. Rambut selonjak. Los, nggak pakai rawel. Awas yang di depan, takut ketabrak. Awas, yang di depan, awas. Yang di depan sana awas. Jangan ditekan ke bawah tamparnya. 1, 3, 6, 4. 1, 3. 6, 2, 1, 3, 6, 1, 3, 6, 1. 1, 3, 5, 9. 1, 3, 6. Tahan. 1, 3, 5, 9. Biar bunyi sampai dari Karawang ke Grabak. Sapi terbesar di Indonesia, Bima Sakti dari Kediri. 1359. Ini yang pemiliknya juga ambil video ini. 1358. 1358. The next Bima Sakti bersebar dari APBSI untuk Kota Grabak. Ya, alam. Silakan media untuk meliput. Stop. Maju dikit. Stop. Silakan media. Media APBSI. Channel resmi untuk APBSI. Lehernya bisa Anda lihat. Ini lehernya, kepala sampai ke belakang. Enggak rewel, Mas. Mas Priyo, Mas Priyo. Selama ini kan paling berat ini, bagaimana, Mas? Kesan Bapak? Mas masih bisa mempertahankan di kontes yang pagi ini. Semoga tahun depan masih bisa mempertahankan juara. Amin. Pak Herman, teman, ini ya. Selaku pemilik dua dari Bima Sakti ini ya, Pak. Ada Pak Herman dan Mas Priyo, pemilik sapi Bima Sakti ini, Pak. Mantap sekali. Dan rencananya mau dibeli lagi atau gimana, Pak? Informasi yang saya dapatkan. Buat breeding. Oh, mau buat breeding. Untuk kepentingan nafsi. Oh, untuk apa sih? Jadi informasi yang saya dapatkan untuk teman-teman semuanya, jadi Bima Sakti ini Mas Priyo. Dibeli lagi sama Mas Priyo untuk breeding ya, Pak? Iya, melanjutkan keturunannya. Melanjutkan keturunannya ya, Pak, seperti itu ya, Pak. Wah, mantap sekali, teman. Ini banyak teman-teman yang tanya, ini udah terjawab. Tidak ada keturunannya. Ini Bima Sakti dibeli lagi sama Mas Priyo untuk breeding untuk kepentingan APBSI ya, Mas. Mantap sekali. Mungkin ada yang mau tanya, teman-teman silakan ke Mas Priyo atau Pak Herman. Sudah. Mantap sekali. Wah, ini Bima Sakti, teman. Sapi terberat di Indonesia. Sapi terbesar dan terberat di Indonesia. Rekor. Mungkin se-Asia Tenggara mungkin. Se-Asia Tenggara ya, Mas Imam ya? Asia Tenggara. Ini rekor. Dari sapi terbesar se-Asia Tenggara. Jenis limosin sementara. Oke. Ini sila. Wow. Nah,
Sudah pernah ikut berapa kali kontes, Pak? Alhamdulillah puja dan puji syukur proses penilaian juara keempat kelas PUSTRI diberikan kepada Bapak Hermawan nama sapi Tito. Sekali lagi Bima Sakti, Bima Sakti juara ketiga kelas PUSTRI. Kami mohon untuk dipersiapkan sapinya bersama yang berikutnya. Namanya siapa? Nama sapi Pedro. Pak Prio naik juara 2 kategori PO Ekstrim diraih oleh Bapak Herman dengan nama sapi Bejo. Bapak Herman,